Tular di TikTok, kononnya skim perubatan madani ditamatkan. Ini bermakna golongan berpendapatan rendah tidak lagi boleh mendapat bantuan rawatan percuma di klinik swasta. Tuduhan sama turut dikesan pada satu lagi hantaran di platform X. Menerusi infografik yang dikongsi, penghantar mendakwa skim terbabit ditamatkan serta-merta. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Portal MyCheck memaklumkan skim terbabit masih diteruskan. Ia sebaliknya ditambah baik dengan penghususan diberi kepada daerah memerlukan dan mempunyai masalah kritikal. Perkara itu turut disahkan Kementerian Kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, penambahbaikan dilaksana bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum dan meningkatkan keberkesanan skim. Ia juga hanya dibuat selepas mengambil kira kemampuan fasiliti kesihatan KKM susulan peningkatan kapasiti perkhidmatannya. Henti sebar fitnah, tak perlu cetus kegusaran. Penyebarannya adalah kesalahan. Akan Kementerian Kesihatan. Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.